Pickup L300 viral terekam di lalap api. Tak berhenti di situ, mobil ini lanjut meledak, melontarkan api besar ke udara. Polsek Pangkalan Brandan mengonfirmasi peristiwanya terjadi di jembatan Tangkahan Lagan Ruas Jalinsum, Kecamatan Seilepan, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara pada Minggu 27 Maret 2022 pagi. Pikap ini dilaporkan sedang mengangkut 15 drum minyak mentah serta 20 tabung gas kecil. Arus lalu lintas dari dua arah Medan ke Aceh ikut macet total akibat kejadian ini. Mobil ini dilaporkan melaju kencang dari arah Aceh menuju Tanjung Pura. Saksi mengklaim harus berteriak mengingatkan sopir pikap lantaran ban mobil sudah terbakar ketika pikap ini masih melaju. Mendapati kabar tersebut, dua orang di dalam pikap ini segera lari tinggalkan pikap yang terbakar. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian oleh 3 mobil pemadam kebakaran dari Pertamina Pangkalan Brandan dan Pemkab Langkat. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!